Hai teman-teman YouTube, selamat datang di channel YouTube Dapur Keladi. Sebelum menonton videonya, ayo di subscribe dulu channel Dapur Keladi supaya aku semakin semangat bikin videonya. Terima kasih. Di video kali ini, aku berbagi dua resep membuat bolu kukus rasa matcha. Resep yang pertama, ada bolu kukus matcha yang aku hias pakai meses coklat, yang hasilnya super enak. Yang kedua, ada bolu matcha lumer dari satu telur, hasilnya jadi 20 biji. Buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih.
Thank you.